Pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 19 Juni 2023 memberikan kesan mendalam, baik bagi masyarakat tanah air hingga skuad Garuda. Khususnya bagi para pemain yang berhasil mendapatkan jersey dari pemain Argentina secara langsung. Lantas, siapa saja yang saling bertukar jersey seusai laga Indonesia versus Argentina itu? Pertama, ada kiper timnas Indonesia Hernando Ari yang senang bukan kepalang karena mendapat kesempatan bertukar jersey dengan Emiliano Martinez. Emi Martinez merupakan penjaga gawang utama timnas Argentina sekaligus kiper terbaik dunia 2022 versi FIFA. Selanjutnya ada Elkan Bagot yang berkesempatan bertukar seragamnya dengan bek timnas Argentina, Cristian Romero. Momen pertukaran jersey antara Elkan Bagot dengan Romero bahkan tertangkap kamera tepat saat laga usai. Tak hanya Elkan dan Hernando, tiga para pemain timnas lainnya juga mendapat jersey dengan para pemain timnas Argentina. Yakni Ivan Jenner yang mendapatkan kaos dengan pemain Atletico Madrid, Nahuel Molina. Kemudian ada Dimas Drajat yang mendapatkan kaos dari pemain Manchester City, Julian Alvarez. Pemain terakhir yang mendapatkan jersey pemain timnas Argentina adalah Witan Sulaiman. Witan Sulaiman masuk pada babak kedua, tetapi ia tetap dapat jersey dari Marcos Acuña. Marcos Acuña merupakan pemain senior yang saat ini merumput bersama Sevilla.